Hai semuanya, selamat datang kembali di Hero Spotlight. Kali ini menampilkan Lilia, The Little Witch. Waktunya pergi ke Elysium untuk bersenang-senang. Skill 1, Magic Shockwave. Lilia mengeluarkan Gloom dengan Shockwave yang memberikan damage dan menyebabkan efek slow pada lawan di jalurnya. Gloom melahap Shadow Energy yang dia kenai dan menciptakan ledakan. Skill 2, Shadow Energy. Lilia memusatkan Shadow Energy ke area target yang memberikan magic damage pada lawan di sekitarnya, serta menyebabkan efek slow. Jika Gloom mengenainya, dia akan melahap dan meledakkannya untuk memberikan magic damage pada lawan di sekitarnya. Damage ledakan meningkat seiring Gloom di-upgrade. Lilia menggunakan skill ini terlebih dahulu. Ultimate Black Shoes. Lilia segera kembali ke lokasi Black Shoes berada dan memulihkan semua Shadow Energy yang dia gunakan, serta memulihkan sejumlah HP miliknya. Skill Ultimate juga memberikan peningkatan movement speed padanya. Passive Angry Gloom. Lilia mendapatkan kekuatan dari Gloom untuk meningkatkan movement speednya yang terus bertambah seiring Gloom di-upgrade dengan melahap Shadow Energy. Semakin tinggi Gloom di-upgrade, semakin banyak damage ledakan Shadow Energy yang dia berikan. Pada fase landing, gunakan Shadow Energy terlebih dahulu, lalu Magic Shockwave. Pastikan Gloom melahap Shadow Energy untuk meningkatkan damage yang diberikan dan terus serang lawan dengan mengulangi cara ini beberapa kali. Team fight sedikit sama dengan fase landing. Gunakan Shadow Energy terlebih dahulu, kemudian Magic Shockwave. Pastikan Gloom melahap Shadow Energy untuk meningkatkan damage yang diberikan dan terus serang lawan dengan mengulangi cara ini beberapa kali. Di saat yang tepat, gunakanlah Black Shoes untuk memulihkan HP. Lanjutkan dengan Shadow Energy beberapa kali, lalu keluarkan Gloom untuk melahap dan melenyapkan mereka. Itu saja untuk Lilia, The Little Witch. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Land of Dawn.